dibilangin buaya kayak kadal kayak gimana kayak beneran ini kan belum pernah janji sama namanya sel-sel. Halo semuanya, jumpa lagi bersama kita berdua. Gimana kabar kalian semua teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Banyak rezekinya. Amin. Semuanya lancar lah. Amin. Amin. Dan yang pasti semoga banyak kuota banyak terus ya. Banyak kuota biar bisa nonton kita. Nonton channel kita. Terus iya. Dan di video kali ini kita mau buat video prank lagi. Video prank lagi. Videonya itu udah lama ya. Udah lama, lama banget ya, hampir 1 tahun bahkan ya. Nah, ini jadi guys, mau, kita bakal ngebuat itu prank itu lagi. Prank lagi. Ini dan jadi korbannya tetap sama teman kamu ya. Ya. Karena teman kamu itu mayoritas lucu-lucu ya. selalu respon gitu kan. Ya, mudah-mudahan ya nanti ya responnya bagus juga kan. Kalau enggak responnya kesel. Ini kita telepon pakai WA-nya Tiara guys. Nah, jadi ini nanti kita mau pura-pura jadi mantannya dia ya. Mantannya nanti bakal mengungkit katanya mau nikahin aku tapi janjinya mana bla 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 gitu. Pokoknya kita teman-teman lihat aja videonya. Iya, coba. Dan langsung aja cus kita ke TKP. Ada Soleh. Sinyalnya kayaknya berubah-ubah ya. Baru dering ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Aa Saleh ya? Nah, siapa? Iya. Ini Sela mantan Aa. Siapa? Ini Sela loh, Aa. Namanya Sela. Aa lupa, kan kita dulu pernah jadian dari tahun 2016. Terus Aa bilang katanya mau merantau, terus ini ngumpulin duit buat kita nikah, tapi sekarang kok nggak ada kabarnya? Ngomong bentar ya, ngomong! Kok Aa malah ketawa? Salah nomor mungkin. Enggak, benar. Ini Aa Soleh orang Tugu Mulyo kan? Kalau Tugu Mulyo itu kerja. Ini bener loh mantan aku. Ini Aa Soleh kan? Soleh Ahmad kan? Iya, Ahmad Soleh. Masa Aa lupa sama aku, Aa? Mana janjinya katanya mau nikahin, Aa? Sela tuh Sela siapa? Lah, enggak ada mantan namanya Sela. Lah, Aa lupa. Sela Maharani, Aa. Pernah saya ini bikin janji merantau mau nikahin siapa aku belum pernah. Itu tahun 2016. Ini Sela orang mana? Ini Sela orang Lampung loh, Aa. Gimana? Sela orang Lampung. Iya. Sekolah di mana? Di Lampung juga? Iya, sekolahnya di Lampung. Mas Aa lupa itu 2016 loh, Aa. 2016? Saya di Palembang. Nah iya, terus Aa bilang katanya mau kerja, terus pindah ke Tugu Mulyo kan, Aa. Katanya mau cari duit, mau nikahin Sela, tapi sampai sekarang kok Aa gak ada kabar. Enggak, Sela itu orang mana? Orang Lampung. Iya, Aa, orang Lampung. Lampung gimana? Lampung Barat, Aa. Lampung gimana? Lampung Barat, enggak ada kenalan orang Lampung Barat, bener. Aa, lupa ya, Aa mah jahat sama Sela. Biarin jahat, enggak apa-apa, enggak benar, enggak tahu. Jadi gimana, Aa, janjinya? Kapan mau ditepatin, Aa? Orang tua Sela udah nanyain. Ya gimana janjinya? Lah, ya Sela mau minta ini loh janji Aa, katanya mau nikahin, gak dinikahin sampai 2021, ini mau 2022 loh, Aa. Ya, enggak ya. Halo, Aa. Dapat dari mana dapat nomor? Ya, Sela kan waktu itu kan ganti HP, terus tapi nomor Aa
Sela catat di buku. Jadi pas Sela cari-cari, ketemu nomor AA. Jadi gimana, A? Ini apa? Judul lagu lama kaset baru. Judul lagu lama kaset baru. Kasetnya udah enggak ada, A. Udah enggak tahu kemana, A. Aja sama janji udah lupa. Bikin janji-janji. Enggak, belum pernah janji kayak gitu, sama sekali belum pernah. Alah, namanya cowoknya kan kayak gitu. Namanya cowok mah enggak bisa dipercaya. Pasti janji semua ya, kan ke semua cewek kan? No. Jadi sekarang lo, pokoknya apa? Dibilangin buaya kayak kadal kayak gimana kayak cemurai. Lo kan belum pernah janji sama namanya Sela. Kok? Lah tapi kan Sela enggak tersara. Coba kirim foto kalau benar-benar. Lah iya nanti kita face ya, ya. Tapi mana jadi AA dulu mau nikahin Sela? Ya lihat dulu lah fotonya. Ya nanti kita VCA, tapi mana janjinya? Kok AA lupa sih? Nanti kalau orang enggak. Ini AA Soleh. Ini kan Soleh Ahmad Soleh kan? Iya. Ahmad Soleh kan banyak. Iya, tapi ada namanya Ahmad. Iya tapi nggak mungkin salah orang lah, orang yang janji sama aku dulu ini kok Ahmad Soleh yang ini. Udah kirim fotonya, kalau bener kirim fotonya, kalau bener ingat janjinya dipotong. Iya, ya mungkin ya namanya cowok sih ah banyak alasan terus banyak juga janji pasti ah ke cewek-cewek lain kan. Enggak semua cowok gitu. Ya pokoknya Sela mau minta janji AA yang katanya mau nikahin AA ini udah mau 2022. Kalau udah bikin janji bener-bener gitu ya udah. Yang penting apa betinanya. Betinanya setia. Ya ini bener kan Ahmad Soleh Rizky Ramadan? Salah sambung kita. Siapa Rizky Ramadan? Ya udah kita WC aja ya kalau misalnya. Ya udah kita WC aja. Enggak. Ada cowoknya tadi siapa yang bilang tadi? Ya kita WC aja kita. Hai lu. Woi. Lah. Kadal buaya. Iya buaya. Gak mau nepati janji katanya mau nikahin. Maaf ya, tak gawe konten ya. Maaf ya. Sampai keringetan ngerjain. Aduh ler. Boleh lah. Kena ya. Ini lah yang punya. Maaf ya Mas ya. Ini yang punya ide nih, maafin gua. Maaf ya Mas ya. Oke. Nah. Kedengeran. Aduh, salah kontrol. Makasih ya Mas ya. Makasih ya. Den. Mantap. Yo, assalamualaikum. Aduh. Sampai keringetan. Akhirnya. Dia enggak nyangka loh. Aku padahal tadi udah nebak loh. Ini berhubung dulu bateri kita tuh udah kedip ya. Udah lah, mungkin bakal lanjut lagi buat video. Mungkin kalau teman-teman misalnya terhibur, mungkin suka iya, nanti kita bakal lanjut lagi prank ini kita. Iya. Kalian juga boleh ngasih ide di komentar untuk video selanjutnya prank-prank seperti apa lagi yang mesti lakukan kalau kalian senang ya dengan konten seperti ini. Nah, seperti itu. Aku nge-prank kamu.
laki duluan ya. Aku sudah lo sekali ngomongnya. Iya, buat yang belum nonton, gua ngeprank Tiara. Enggak usah ditonton. Enggak usah ditonton. Ditonton-tonton. Ini gua gantung linknya di mana sih? Enggak usah ditonton, bahaya. Enggak mau, malu. Ya. Udah yuk. Sudah sore juga nih. Sudah sore juga. Jadi mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir untuk supportnya selama ini. Terima kasih buat yang belum subscribe, silakan klik subscribe-nya, like, komentar, dan share jika kalian suka dengan video ini. Oke, apalagi yang ada pesan-pesan, pesan-kesan. Ya pokoknya makasih aja buat teman-teman yang udah selalu support channel kita sampai sekarang, dan ayo bantu sampai 5.000 subscriber. Ya, oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.